Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo, serta pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimi di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang sentuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo, kini disebut fans Ikatan Cinta kaku. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, cuplikan kemesraan Arya Saloka dan Amanda Manopo, si pemeran Aldebaran dan Andin, tersebar di media sosial, termasuk yang terlihat di akun Instagram @aryasaloka01. Akun penggemar Arya Saloka tersebut unggah foto kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka di atas panggung. Terlihat dalam foto yang dibagikan, Arya Saloka tengah mendekap dan menatap mata Amanda Manopo. Foto lainnya, Amanda Manopo terlihat bersender di bahu Arya Saloka. Selain itu, terlihat juga Arya Saloka dan Amanda Manopo menari dan bernyanyi bersama di atas panggung. Meski terlihat begitu mesra, namun ada yang beri komentar soal Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terlihat kaku dalam berakting. Wajah dan gerak-gerik keduanya dinilai kaku tidak seperti biasanya. Amanda Manopo dan Arya Saloka pun menjadi sorotan. Nah guys, penampilan Arya Saloka dan Amanda Manopo ada di drama musikal di HUT RCTI. Pemain Ikatan Cinta yang lain juga terlibat dalam drama musikal ini. Diketahui, Perel Bramasta dan Ranti Maria berperan di sinetron Putri untuk Pangeran yang tayang di RCTI juga. Ini buktinya. Namun guys, dilansir banjarmasinpost.co.id dengan judul sentuhan mesra Amanda Manopo dan Arya Saloka disorot penggemar Ikatan Cinta kaku. Nah guys, dijodohkan dengan Arya Saloka sampai didoakan balikan dengan Billy Saputra, Amanda Manopo ternyata diam-diam punya pacar baru. Gelagat itu ditunjukkan ketika Amanda Manopo mencurhatkan perihal rasa kangennya kepada almarhumah sang ibu, Henny Manopo. Curhatan itu disampaikan Amanda Manopo lewat story Instagramnya. Dalam curhatan itu, Amanda Manopo mengenang bahwa kepergian sang ibu sudah kurang lebih sebulan ke pangkuan ilahi. Amanda Manopo menyayangkan banyak hal yang belum dilakukannya bersama sang ibu. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini
akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya. Cemimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.